Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya. Kalau kita melihat keunikan dari pohon bambu atau dari rumpun bambu dari atas tanah itu hal biasa kan? Tuh ya, di atas ya. Tapi ini kita mau melihat keunikan, keanehan, keajaiban, keangkeran dari rumpun bambu di bawahnya, dari bawah tanah ya. Kira-kira pertanyaannya apa saja yang ada di bawah tanah rumpun bambu? Nah, jawabannya mari kita lihat. Nah, salah satu cara untuk melihatnya itu kita bisa mencari rumpun bambu yang hidup di lereng sungai seperti ini. Ini rumpun bambu surat ya, yang terkenal bergaris indah dan besar tuh. Ini sungainya. Nah, sekarang salah satu keunikan yang bisa saya temukan di sini ada buah berbulu ya. Buah berbulu warnanya ungu. Ini dia buahnya kan tuh. Ini daunnya bagian depan, daun bagian belakang berbulu daunnya ya, tuh. Tuh. Daunnya aja berbulu. Bagian belakang berbulu. Ini buahnya. Bagi yang tahu tolong infonya ini buah apa ya kan? Bisa dimakan apa tidak, beracun apa tidak, berkhasiat apa tidak ya. Ini salah satu keunikan di bawah tanah dari rumpun bambu surat. Kenapa disebut di bawah tanah? Iya, kita memang di bawah tuh, tanah di atas, kita di bawah. Ini pohonnya ya, ini yang masih muda. Tuh, ciri khasnya ini tuh. Buahnya ada bulu-bulu halus. Tuh. Baik yang tua maupun yang muda ada bulu halusnya. Tolong infonya ya, yang tahu ini buah apa. Maklum kan pemula nggak tahu. Nah, kita cek yang sudah, mungkin yang sudah matang, kita cek dalamnya kayak apa ya. Kita tuh. Wih, ungu. Wih, ada bijinya. Saya nggak berani mencoba kan karena belum tahu referensinya tuh. Ungu banget nih, bisa buat warna arami kayak deh. Tuh. Ya, tolong nyekonya ya, buah apa ya kan? Buah ungu di bawah tanah rumpun bambu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share ya. Buah ungu berbulu.